masih baru, di mana untuk Indomaret sekarang menyediakan aneka produk segar di toko Indomaret Fresh ini, dan kemudian ada tambahan lagi aneka produk frozen. Jadi sini jauh lebih lengkap, termasuk kecil kecilan dari toko yang ada kodenya Fresh. Ya. Untuk sayur-sayur? Sayur juga lengkap, terus kemudian untuk makanan-makanan frozen, makanan yang siap saji, RTE juga ada nasi bento, terus kemudian nasi yang apa istilahnya, nasi ayam itu marah presiden juga seperti yang di toko. Apa kriteria menjadikan Indomaret sebagai Fresh, Pak? Kriterianya yang pertama, toko ini memang secara lingkungan itu bagus, artinya lingkungan dan trafiknya itu cukup padat, sehingga kita secara lebar toko juga oke. Terus kemudian secara apa istilahnya itu lingkungannya mendukung. Total ada berapa yang kemarin untuk Surabaya selain Fresh juga? Kalau di Surabaya soalnya saya membawai Gresik sama ini kan, Gresik. Ya, jadi sebagian masuk Gresik, sebagian masuk Surabaya. Jadi secara total mungkin kayaknya enggak apa. Selain Gresik, kita secara nasional kan secara jumlah toko sekarang sudah 2.000, seperti di Pin saya ini kita sudah 20.000 toko. Jadi memang kita terbaru kita tambahkan toko Indomaret Fresh ini sebagai inovasi kita. Sebagai Indomaret Fresh ini Pak, kira-kira apa lagi akan ditayangkan, Pak? Oh, kalau kita inovasi terakhir yang Indomaret Fresh ini, kita masih ada Indomaret Point. Jadi Indomaret Point itu yang ada di bandara sama di rest area itu Indomaret Point. Ya. Makasih. Mungkin itu ya. Terima kasih banyak. Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Hari ini tanggal 21 Agustus 2002, bertepatan dengan hari Rabu, kita Indomaret Cabang Surabaya membuka gerai Fresh yang ke-17. Semoga dengan dibukanya Indomaret Fresh yang ke-17 di Indragiri ini, Demak dan Giri, kita berharap ini bisa memberikan kemudahan bagi konsumen setia Indomaret dalam berbelanja, terutama produk segar yang saat ini di sini di toko ini sudah tersedia aneka produk segar, buah, sayur, terus kemudian ada frozen food, ditambah lagi perlengkapan yang lain. Kami berharap ini bisa memberikan kelebihan tersendiri, membedakan Indomaret yang lain dengan Indomaret Fresh ini. Diharapkan ini juga bisa memberikan kontribusi positif bagi perkembangan perusahaan. Bismillahirrahmanirrahim. Indomaret Fresh Indragiri saya nyatakan dibuka. Thank you.